Tep Komandan, sepertinya Mas Kris tidak terbukti bersalah. Jadi kita bebaskan. Kita bebaskan dari segmen 1 tadi. Segmen 3 masih ada dong. Ya cuman gue juga agak menyayangkan. Maksudnya Komandan gak memperdalam yang masalah kencan online sama Kiki. Itu kan saya jadi terpukul banget lihat Kiki. Loh, apain sih? Loh. Maksudnya kalau dia butuh duit kan saya bisa bantu gitu. Eh, bukan masalah duit gue yakin. Masalah kepuasan. Wah! Maksud lu gue gak bisa puasin. Padika. Mana masuk ke sana? Komandan. Ke sana dong. Di mana dong? Di mana? Ah, saya. Gue demen di sini doang komandan gak ada harga diri. Tapi Andika, kamu tidak boleh langsung menuduh Kiki seperti itu. Ya, tapi ingat, fotonya jelas. Tadi. Kita ini kan ada ajas praduga tak bersaltum. Bersaltum salah kostum. Iya, kita harus lebih dalami lagi, jangan langsung menuduh seperti itu. Bisa jadi mungkin Kiki tidak melakukannya. Iya. Saya pikir dia anak baik-baik, kan kaget aja masa. Eh lu jangan sembarangan ya, Kiki itu anak baik-baik. Lu harus percaya sama dia, katanya lu cinta sama dia. Oh. Gak usah oh-oh lu pade. Kawan ini juga. Lu jangan terlalu ngegas. Kenapa bukan masalah sih? Gitu, komandan. Ya udah selesaikan, silakan, silakan. Ya udah ngomong aja. Kiki, Kiki cewek baik-baik, lu jangan berpikir Kiki kayak gitu. Gua kesel sama lu. Dia ngomongin mana-mana lu. Tadi aku ngomong. Aku suruh ngomong. Bukan masalah lagi. Wah iya bener. Apa? Begitu distempel langsung jadi telur asin. Nah iya. Enggak lah, belum tentu Kiki kayak gitu. Dan gue yakin Kiki enggak kayak gitu. Ih kenapa masih belain terus sih pak? Loh bukan, gue bukan masalah belain. Ya kalau kenyataannya bener kayak lu gitu. Lu diem deh, lu gak tahu apa-apa. Enggak komandan gimana kalau misalnya punya pacar terus ke gap chatting sama orang lain di aplikasi kalau memang online. Itu benar, ya akan saya putusin. Iya. Tapi kan itu belum tentu kebenarannya iya atau tidak. Belum terbukti. Terbukti? Kol-kolah, terbukti. Kenapa lu cansin? Sepertinya saya nyaman. Siapa tahu ada built-in telur asin, Pak. Layan kita. Aduh.